Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 15. Nah untuk saat ini STS masih sesi 14, jadi sampai tanggal 31 Oktober nanti. Nah untuk STS 15 ini nanti di bulan November guys, tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah apa itu grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 15? Nah kita akan lihat di sini Mas Bro ya, di Telegram. Jadi grup ini adanya di Telegram teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung ya harus install Telegram tentunya. Nah kita lihat di sini, ini adalah yang nanti Mas Bro kalau mau gabung nanti masuk ke grup ini ya, grup hijau dan merah ini. Nah untuk saat ini untuk penjelasan apa itu grup STS diskusi dan rekomendasi 15, kita akan masuk yang STS 14 guys. Nah di sini ada namanya grup STS rekomendasi. Nah isinya itu adalah rekomendasi saham harian guys. Nah, rekomendasi saham harian. Jadi nanti di sini ada namanya BSJP dan kalau ada scalping ya kita kasih. Terus ada watchlist saham yang Mas Bro bisa beli. Terus dan ada nanti menu swing juga. Jadi ada swing, BSJP di saham-saham gorengan tentunya, terus swing di saham-saham blue chip. Terus ada scalping nanti kalau ada, dan ada beberapa watchlist saham kita akan kasih di sini. Nah, kita akan lihat aja di dalamnya, guys. Nah, ini saya doang yang bisa ngetik di sini, kita lihat ya Mas Bro ya. Yang tadi kita cuan di apa nih? Ini tadi nih guys, tanggal 20 berarti tadi ya. Kita cuan di apa nih? Ali cuan ya. ITMG cuan, ini menu yang kemarin. ITMG itu sekitar mungkin 3 hari yang lalu baru cuan hari ini. Terus Ali, kalau Ali itu udah menu dari awal bulan guys. Ya, minggu pertama di bulan di bulan Oktober ini baru cuan hari ini ya, naik banyak hari ini 7%, luar biasa. Dan saya juga punya banyak banget barang ya di Ali dan baru cuan hari ini, sangat luar biasa. Ali dan Elsip guys. Nah di sini ITMG cuan, Bevin cuan, RMKI cuan, SBMA cuan. Ini lihat di WIR cuan, Bell cuan, banyak cuannya guys ya. Ya semoga aja nanti di bulan depan banyak juga seperti ini ya, karena memang kalau enggak setiap bulan kita tuh bisa cuan banyak di saham guys. Kadang-kadang ada saat yang sulit kayak waktu di bulan September. Di bulan September tuh memang sulit banget guys. Oktober ini mendingan. Nah, kita lihat ada Meta, ini cuan guys. Nah, ada menu-menu BSJP ini guys, menu BSJP ya, seperti itu ya, Arko, PKPK. Ini masuk bisa pilih sendiri. Ini Becap, Jual Esa, ini kalau ini ya. Terus macam-macam guys. Ini plannya seperti ini. Ya pokoknya gitulah, ada plan TP1, TP2, ada buy kedua gitu ya. Kita kan pakai MMM 2 kali, guys. Ya, jadi kalau misalnya masih turun masih ada, bisa kita FVG dan naik. Waktu itu saya pengalaman di saham Kajen ya kalau nggak salah. Itu minusnya sampai 12 atau 13% gitu karena turun ya, turun dalam gitu ya. Terus merah ketiga itu ada buy kedua. Kita beli itu langsung rebound dan cuan. Mantap sekali ya. Ya kalau mau nggak percaya masuk bisa tanya teman-teman di STS 13 yang udah tergabung di situ. Ya, kita lihat di sini ya. Ini lumayan banyak sih guys. Ini wins cuan, mari cuan, nah, seperti itu guys. Nah ada juga yang CL kemarin. Kalau nggak salah itu kita CL di Meta. Meta itu CL waktu open high gitu loh. Meta open high, open gap atas, langsung turun jebret. Belum nggak sempet jualan ACL di situ. Tapi besoknya lagi terbang. Itulah guys ya, namanya juga saham. Nah, ini rekomendasi. Terus yang selanjutnya adalah diskusi, guys. Nah, diskusi ini teman-teman bisa istilahnya itu tanya jawab di sini ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanya sama saya tentang saham gitu ya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab, guys. Di sini teman apa gitu, misalnya seperti ini ya, nanya-nanya. Terus ada diskusi juga, teman-teman ada yang nge-share apa berita kayak ya atau diskusi tentang saham kan, teman-teman di sini udah pada senior nih. Nah ini ya, seperti nah ini adalah grup diskusi dari STS 14. Nah Siko gimana ya, bla 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 gitu ya. TAPG masih cocok nggak buat besok? Nih TAPG udah naik tinggi hari ini ya, udah cuan teman-teman, tapi masih mau di hold ya, biar cuannya itu lebih gede lagi. Prito, ini adalah gambaran dari STS diskusi dan rekomendasinya guys. Jadi seperti itu ya, bagi teman-teman yang pengen gabung ya grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 15, masuk bisa langsung japri aja saya. Kontak semua ada di deskripsi guys ya. Jangan salah orang ya, di deskripsi doang. Ini kontak saya cuma di situ doang. Ya. Terus untuk donasi hanya 100.000 seperti biasa ya. Untuk akhir pendaftaran itu hanya sampai tanggal 30 Oktober. Jadi setelah itu udah nggak bisa lagi.
artinya ditutup seperti itu guys, biar kita fokus di situ belajar tentang saham ya, ngobrol-ngobrol tentang saham dan yang ngasih rekomendasi yang menarik ya menurut kita, dan kita bisa diskusi kenapa saya pick saham tersebut. Oke, mungkin itu aja yang memas dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya guys.